jalan sampai ujung sana tuh. Nanti seperti biasa kita turun. Indah kan? Alhamdulillah cerah. Ini HM51. HM1. Berarti sebentar lagi sampai puncak. Tuh kan rasanya gimana menuju puncak. Nah, inilah yang aku rasakan hari ini. Kita akan sampai puncak. Kemudian kita dengerin waktu turun sama aku. Ini menuju puncak. Sebentar lagi dan sampai lah puncak triangulasinya. Puncak. Nah, ini puncak. Lagi guys. Cuy, batas aman. Sana adalah Merapi. Melintasi pos-pos. Suasana sudah berkabut. Semakin siang sudah semakin banyak pengunjung. Dan ya beginilah, kalau datangnya siang, maka terimalah keadaannya kabut yang tebal. Kayak melihat ini. Yuk, mari kita turun. Karena turun adalah saat yang paling susah, saat yang banyak orang kecelakaan bisa terjadi pada saat turun. Halo Miss. Sana titik triangulasi 1, kita turun ke bawah sini. Di
Merbau ini lengkap ada HM51. Kita akan cek setiap HM dan kita akan lihat apa yang ada di jalur yang dilewati. Di jalur puncak itu turunnya kayak gini tuh. Benar. Kalau turun mah enak, bisa ngomong. Makanya saya seneng kalau bikin dokumentasi turun. Pokoknya kalau naik gunung kemana-mana, kita lihat turunnya aja ya, nggak usah naiknya mah berat, turunnya aja. Hati-hati bisa disorot. Jalur turun itu kadang-kadang berbahaya karena ada dua kayak gini. Hati-hati, salah kamu. Karena lebih landai dan masih dari komputer yang ada di sini. Yang tuh si Mas itu. Makasih Mas. Dia ngasih tahu, dia bilang lebih landai. Jadi kita ambil ke yang sebelah kanan ini. Tetap hati-hati ya. Dan karena hati-hati, maka selamat menikmati perjalanan ini. Seperti lagu Ebi Tiade. Seorang sosrodotan banyak banget di sini. Pasti karena mereka cepet-cepet kalau turun. Kadang itu yang bikin bahaya. Jalur situ naik punggungan turun ke lembah, nah, kita akan menjauh ke sana sampai ujung sana. Itu adalah jalur selo. Hati-hati, ini nggak boleh ke sana. Kalau ke sebelah sana itu adalah Gunung Merapi. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan, nikmatinya sambil jalan aja. Ini ada jalur turun yang ramah, yang landai. Kalau tadi naik pagi-pagi bisa lewat sana, naik ke punggungan sana, terus sampai ke puncak sana. Tuh di situ. Puncaknya ada di sana. Kita lanjut lagi.
Jalan zigzag seperti ini. Kalau enggak nanti seserodotan kayak si Iki. Hati-hati, tetap harus jalan zigzag supaya energi yang kita pakai hemat. Lewat sana, aku lewat sana, naik ke puncak, terus sampai ke ujung situ tuh. Ya, turunnya masih lagi. Lembah, ini lembah ini. Berair. Terus ada air di situ. Oke, naik sedikit. Dan kita akan sampai sini. Puncaknya katanya ke situ. Jadi nih, ada dua jalur. Yang pertama ke sebelah sini terus sampai ke ujung sana. Oh, kelihatan. Nah, sampai ke ujung sana adalah jalur tadi waktu Summit Attack pulang. Aku tadi lewat sini, terus ke situ. Nah itu, nah sampai sini, sampai terus. Wah, gelap, nggak kelihatan. Dadah, ya. Segitu. Kita lanjut. Buangnya sini. Ini jalur selok. Jalur katanya yang indah. Oke. Ku lanjut lagi perjalanannya. Terus kita menemukan pos-pos. Itulah adalah pos yang sedang aku tuju.